belum juga mendapatkan momongan hingga usia pernikahannya yang pertama rupanya membuat Delon dan Yaslin Wang cukup harap-harap cemas. Kabarnya proses adopsi erek akan dilakukan pasangan ini demi menghilangkan penasaran mereka untuk segera memiliki momongan. Anak pancingan pun kabarnya akan dilakukan Delon dan Yaslin agar keinginan mereka memiliki buah hati bisa cepat terlaksana dengan cara anak pancingan yang banyak dilakukan pasangan suami istri zaman dahulu. Iya, kata orang gitu ya. Tapi paling minjem anak tetangga kali ya. Minjem dong setahun gitu. Setahun. Katanya sih gitu ya, kalau untuk memancing anak, supaya dapat anak dia harus adopsi dulu. Tapi ya, lihat aja ntar deh. Sekarang sih belum pengen. Jadi nanti, mungkin kalau kepengen kita adopsi. Kalau belum kepengen ya gak bakal memaksakan sih. Meski niatan adopsi anak dan memiliki anak pancingan masih jauh dari angan-angan Delon serta Yaslin Wang, namun keduanya tetap berusaha untuk bisa segera memiliki buah cinta mereka. Apalagi kabarnya orang tua Yaslin dan Delon sudah sama-sama tidak sabar untuk menimang cucu dari buah cinta pernikahan mereka berdua. Benarkah seperti itu? Kepengen ya gak bakal memaksakan sih. Kalau keluarga sih belum begitu pusing ya, karena juga kawinnya nikahnya baru setahun, jadi masih santai aja sih. Nah, aku juga papa udah ada kan, mama santai. Justru Delonars yang nanya mulu, sudah hamil belum? Ya, kapan? Ya mungkin fans-fansnya dia malah lebih sering nanya kapan nih Delon Junior ya. Kita sih seneng-seneng aja sih, ditunggu, banyak yang nungguin ya. Pasti lucu katanya.